Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And on and on we'll go. What's up bro, what's up, swadikap, apa kap, sekalian semua para swadikers, semua para non-fribos, sebaik kesehatan, sebaik kenyamanan, dan selalu berikan kebahagiaan, amin ya rabbal alamin. Okay, guys, ini gue baru pulang, baru sampai rumah. Cuman tadi banyak banget di DM kan suruh reaction BTS, katanya dia ngeluarin MV baru. Ini Jepang ya, single Jepang. Gua gak tahu single atau album ya, kayaknya ini single Jepang sih. Judulnya Film Out. Kan gua udah lama juga kan gak reaction BTS, gua udah lama. Dan kita udah rindu asupan konten BTS ya kan. Gua udah rindu juga nih sama temen SMP gua, gimana kabar, udah lama ngekontek-kontekan kan. Jadi langsung saja kita tonton, kita reaction ke MV terbaru dari teman SMP saya dan teman-temannya, yaitu John Jungkook ya. How are you? Teman SMP gue guys, dulu duduk sebangku, satu tongkrongan bareng, ya kan? Dulu sering jajan nasgor bareng lah pokoknya. Tapi seperti biasa, sebelum kalian lanjut nonton reaction gue, jangan lupa klik tombol subscribe, tombol berlangganan, tombol merah yang ada di bawah untuk mensupport gue supaya channel ini semakin berkembang dan gue juga semakin rajin video reactionnya. Jadi kalian harus subscribe dulu, oke? Let's go, kita reaction BTS Film Out official music video. 1, 2, 4. Oke. Okay. Oh iya, gue baru sadar. Channelnya Hype Labels ya sekarang ya? Hype Labels. Oh, Big Hit ganti channel YouTube. Oke, okay, oke, okay, baru sadar, sumpah gue baru ngeh. Tapi tetap Big Hit Music ya. Aduh, baru-baru langsung suara temen SMP gue guys. Ya Allah, suaranya dong. Ulang. Kita harus nikmatin ini, kita harus nikmatin. Oke, okay, Kimi, wah. Gila suaranya. Wah, gila suaranya. Oke, okay, langsung Jimin. Ini lagu-lagu yang gini nih yang gue suka banget nih kalau didengerin pagi-pagi sambil minum kopi sama makan pisang goreng. Ini lagu-lagu kayak gini nih. Oke, okay, gue fokus sama lagunya dulu. And you suddenly disappear, oke. Okay. Ini Jepang ya. Wah, rambutnya temen SMP gue diwarnain lagi. Gue aja, gimana ya, gue ada gitu loh cowok. Gue cowok aja mengakui kalau dia visualnya tuh sangat tampan gitu kan. Gimana cewek-cewek ya. Dan suaranya, oh my god. Bangga gue punya temen SMP JK. Oke, Taehyung, let's go. Anjir. Sumpah, gak banyak loh lagu Jepang. Maksudnya gue jujur ya, gue gak terlalu menikmati lagu Jepang. Cuman gak banyak lagu Jepang yang dinyanyiin sama idol Korea tuh bisa enak. Nah, ini salah satunya nih. Yang bisa masuk kuping gue. Oke, okay, lalalalala. Jin tuh ya, dari belakang ya. Punggungnya gue udah tahu itu Jin. Lalalalala. Anjir, vokalnya gila. Ini gue bakal nikmati banget sih. RM. Let's go. Anjir. RM kalau nyanyi kupingnya gerak loh, sumpah. Tuh kupingnya gerak. Karismanya gila ya RM-nya. Had to glass. Kimi no furuta. Oke, okay. World Handsome. Suaranya deep banget, sumpah. Sumpah gue suka banget lagu-lagu yang kayak gini tuh, nenangin gitu loh. Asli suka banget gue, lagi gak tau, lagi cocok aja sama suasana hati itu. Lagu-lagu yang kayak gini tuh gue lagi masuk banget di selera musik gue. Gila, tampan jiwa tuh. Aku mau warnain rambut ke JK. Oke, tiba-tiba menghilang. Babangku, let's go babangku. Kakaknya. Oh, bentar. Tiba-tiba tadi banyak member BTS lengkap menghilang semua dan Jin masih ada gitu. Sisa Jin sendiri. Anjir, Okromasen.
anjir keren juga sih MV-nya, gila. Wah, gila. JK kalau rambutnya gitu cocok, kalau gue gitu cocok gak ya? Gondrong gitu kan, gue pengen gondrongin sebenarnya, pengen kayak gitu, JK gitu, temen SMP biar samaan. From all the... Oh! Ini ada hubungannya sama jin mau ngambil gak sih? Kok tiba-tiba jin yang ditinggal sendiri, waktunya kayak tadi waktu jam pasirnya abis gitu. Let's go, Jimin. Auff. Gua gak bisa udah kalau Jimin udah pakai suara yang kayak gitu, udah gak bisa gua. Asli, ini gua suka banget suara kayak gini nih. Dengerin ya. Wow. Oh iya, iya, Jimin tinggal sendiri. Oh, Jimin, let's go. Oh, oh, oke, ini pasti ada maknanya, ini pasti ada artinya nih, MV ini nih. Aduh, gak bisa gue sumpah, Jimin tuh kalau suaranya udah gitu tuh, jujur ya, gue tuh sampai detik ini lagu BTS yang selalu gue dengerin selain Life Goes On, Dynamite, ada satu lagunya Jimin, Serendipity, sumpah sampai sekarang gue masih dengerin. Itu suara enak banget, gue suka banget dengerin suara Jimin tuh. Aduh, kalau suaranya udah kayak gitu tuh favorit gue asli. Gak ada obeng vokalnya. Ini lumayan dalam sih arti MV-nya menurut gue. Kalau yang gue artiin sendiri ya. Gue udah tadi fokus lirik juga sih guys. And you suddenly disappear. Iya, gue, iya kayaknya tuh kan tiba-tiba jinnya gak ada. Sisa Taehyung. Oh my god, what's wrong? Ada apa ini? Oh guys, jadi seperti aja reaction BTS film out ini Jepang, dan gue jujur kalau gue memaknakan sendiri MV ini, arti MV ini kayaknya memang, tolong koreksi kalau gue salah, menurut gue sih kayak kan Jin dan lagi Wamil ya setelah gue ya, karena kan yang paling tua kan. Dan tadi Jin juga di sini ada beberapa scene dia kayak sendiri gitu. Tiba-tiba tadi member BTS-nya hilang satu persatu, tinggal Jin doang. Dan ada jam waktu, jam pasirnya itu tiba-tiba habis. Apakah karena Jin mau wamil atau apa? Atau mungkin ada makna lain dari MV ini? Silahkan kalian komen aja. Kita berbagi opini, berbagi pendapat. Kita sharing aja lah lebih tepatnya, oke? Okay? Oke, jadi menurut gue ini overall vokalnya udah gue gak bisa pungkiri. Apalagi dari Jimin ya. Jimin memang kalau suaranya udah kayak gitu gue udah suka banget. Kayak gitu tuh suara yang gue suka banget. Vokal Jimin yang paling gue suka tuh kayak gitu. JK juga tadi pembukaannya di awal itu lumayan membuat kuping, bulu-bulu di kuping tuh merinding gitu loh, bulu di tangan merinding. Untungnya gue lagi pakai jaket, jadi gak terlalu kelihatan. Oke, jadi seperti aja. Kalau kalian suka sama reaction gue, jangan lupa kalian kasih like. Kalau kalian gak suka, dislike juga gak apa. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk klik tombol subscribe atau tombol berlangganan. Dan share juga video gue, oke? Share video gue ke teman-teman kalian, share video gue ke grup WhatsApp keluarga kalian, grup sekolah kalian, grup kampus kalian, silahkan di-share. Dan yang paling penting, jangan lupa follow Instagram gue di @kevinmks. See you on next video, thank you, peace, dadah.